Oke teman-teman, kita akan mancing di sini ya teman-teman ya. Ini udah surut, kemarin airnya tinggi. Kita coba mancing di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan strike ya kawan-kawan ya. Kenapa seperti ini robek? Kita menggunakan umpan jangkrik ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan kita mendapatkan gabus lah. Kita mau cari gabus, coba-coba ini. Oke, mudah-mudahan kita dapat gabus. Biasanya jam segini tuh udah lagi bagus-bagusnya buat mancing ya untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan strike ini. Ini soalnya artinya sudah mulai jernih ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahanlah kita mendapatkan strike ini. Oke, ayo kita mulai. Apa itu? Oh, lepas kawan-kawan. Loh, sayang kita mendapatkan sambaran ya tadi ya. Kita coba lagi. Oh, kenapa tuh? Oh, anak gabus kawan-kawan ya ternyata. Nah ini kita sudah mulai ada reaksi nih kawan-kawan ya. Kita pakai tempat plastik aja lah sementara. Oke, kita pasang lagi umpannya. Mudah-mudahan ada yang gede nih ya teman ya. Oke, kita coba lagi nih. Mudah-mudahan kita dapat yang gede nih. Yes, kita berhati-hati kawan-kawan ya, karena ini jembatannya agak sedikit ini ya, enggak. Rupanya ada sambaran ya kawan-kawan ya. Nak gabus lagi ya kawan-kawan ya. Kita daratkan sini karena itu jembatannya banyak lubang ya kawan-kawan ya, jadi takut keperosok kita ke situ. Nah, tuh. Sampai berdarah. Dalam kayaknya nih. Oh, kena lidahnya kan ya. Nah.
di sini tuh kadang-kadang suka disetrum ya kawan-kawan ya. Jadi ikan-ikan segini tuh habis, lebih kita pancing ya, kita konsumsi aja. Lumayan udah dapat 2 poin kah, baru kita baru mulai ini kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut lagi, kita ambil umpannya lagi. Mudah-mudahan ada yang gede nih, walaupun kita menggunakan umpan jangkrik ya teman-teman ya. Nah, oke. Ya, lanjut lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sambaran yang gede-gede nih teman-teman ya. Tadi sini agak gede loh perasaan. Tidak kena ya, mungkin kurang lebih segitulah. Harus hati-hati nih di sini nih. Apa itu? Kebuyu kecil ya nyonya. Kita menggunakan umpan begini ya, yang nyambat tuh kadang kebuyu ya, kadang gabus gitu, bebas dia. Ini kita menggunakan mata pacu nomor 11 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja lah, walaupun nomor 11 tapi masih bisa naik monsternya. Kemarin juga saya waktu mancing pakai nomor, pakai pancing ini juga. Gede teman-teman. Lihat. Gede ini teman-teman ya. Nah, lumayan gede kawan-kawan ini. Oke. Lumayan gede teman-teman. Mantap teman-teman ini. Dah. Yuk lanjut. Jos gandos. Lumayan ini teman-teman. Jadi kita kalau menggunakan umpan jangkrik seperti ini ya teman-teman ya, biasanya tuh yang makan tuh kalau enggak ikan gabus tuh ikan kepuyu ya gitu. Nah, teknik yang kita gunakan mancing itu teknik ngacar ya kawan-kawan ya. Jadi itu bisa kepuyu dan bisa ikan gabus ya. Teknik ini sangat efektif menurut saya karena kepuyu, ikan kepuyu dan ikan gabus ini sama-sama punya naluri berburu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita menggunakan umpan ini tuh tentang teknik mengacar itu pasti responnya akan cepat teman-teman ya, walaupun itu sebenarnya umpannya umpan mainan atau umpan betulan tuh mereka pasti nyambar ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita coba pasang dua biar agak sedikit gede ya sebetulnya, biar ini kan gede-gede tuh ngeliat tuh. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi ya. Seperti tadi itu banyak puyuhnya juga gede-gede. Mudah-mudahan kita langsung strike lagi nih. Tuh. Itu ikan kepuyuh kawan-kawan tuh. Tuh kan. Lihat. Itu baru pelung udah disambar kawan-kawan ya. Jadi menggunakan teknik ini sangat efektif banget menurut saya. Nah, kita sudah mendapatkan strike lagi kawan-kawan ya. Tuh.
Kenapa saya nggak menggunakan pelampung? Karena ya itu, saya masih kurang suka menggunakan pelampung ya teman-teman ya. Saya lebih suka seperti ini, menggunakan tali mata pancing udah cukup udah. Jadi targetnya itu bisa dua ya, dan cepat dapatnya kalau menurut saya itu. Walaupun di lokasi itu udah susah dipancing, tapi kalau menggunakan teknik seperti ini tuh cepat kenanya. Caranya itu kita tusukan di bagian kepalanya, tembusnya ke ekor gitu. Nah, kalau untuk menggunakan teknik seperti ini, mata pancingnya harus keluarkan ya teman-teman ya. Jadi pada saat dia menyambar itu langsung nyangkut dan langsung kena. Oke. Kita coba lagi lah. Sepertinya akan kepuyuhnya gede-gede teman-teman ya di sini nih. Kita udah dua kali plung, dua kali strike nih. Kita coba lagi. Tuh, langsung disamber kawan-kawan ya. Tuh. Jadi, aduh, nggak kena ya. Dilepas teman-teman ya, rupanya. Oke. Coba lagi. Tuh, nyangkut. Ice, nggak kena ya. Gede kawan-kawan tadi. Umpannya lepas. Tuh, gede tadi kawan-kawan ya. Tapi sayang, langsung dilepas kawan-kawan. Oke, kita coba dulu lagi. Pasang umpannya lagi. Ini banyak yang hancur ya, sayangnya umpannya. Sepertinya keinjak tadi. Ah, tuh. Ah, gak apa-apa dah, begini aja. Biar begini tuh masih dapat ya. Mudah-mudahan kita langsung dapat nih. Ini gede-gede kepuyuhnya ini, gini. Nah, tuh, langsung di bawah teman-teman. Tuh. Aduh, gak kena ya. Gak kena ya teman-teman ya. Kita coba lagi lah. Penasaran masih. Oke, kita coba lagi ya teman-teman ya. Tadi nggak kena. Ini gede-gede sebetulnya, tapi nggak kena tadi. Kita lempar lagi. Aduh, nyangkut di situ terus. Nah, pas tuh. Nah, tuh. Tuh. Dilepas soalnya. Oh, enggak. Ternyata saya kira dilepas tadi. Nah. Strike lagi ya, teman-teman ya. Kita mendapatkan strike lagi. Nah, tuh. Oke, buat saudaraku yang baru menemukan video saya di sini, jangan lupa di like dan di komen ya, dan jangan lupa di subscribe ya kawan-kawannya. Tuh, lepas dia, lepas kawan-kawan. Ah, oke, masuk. Kita pasang umpan lagi ya teman-teman.
pasang lagi. Coba geser ke sebelah sini ya. Sepertinya di sini juga banyak ikannya. Aduh, tuh. Aduh. Tuh. Gede kayaknya. Tuh. Baru plung langsung disambar itu. Baru plung tuh langsung disambar ya kawan-kawan ya. Nah. Ada. Oke. Ada. Oke kawan-kawan. Kita nembatkan strike lagi ya. Gede-gede punya mama sari tadi. Gede-gede ya? Ya, sebenarnya ya kabur kabur lah. Ya, kamu takut kabur. Iya. Kamu mancing. Oke. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Kenapa ini teman-teman? Kan kepuyur rupanya. Kita lanjut lagi ya kawan-kawan ya. Pinggir sebelah sana tuh nade gede-gede kepuyuhnya. Gede. Tuh, lihat guys. Lumayan guys. Lihat ya ukurannya guys. Ya. Lumayan lah teman-teman. Ya. Aduh. Iya. Iya bagus, lanjut mau tempat. Rame gak? Ah? Rame ya? Ya ada aja. Hah? Keruh. Iya keruh semua itu. Main sampai sini aku nih. Berlong kali tinggi semua malah airnya. Iya. Jadi untuk mancing susah banget. Ikan ada aja cuman enggak lihat kayaknya. Iya, enggak mau ngejar betulnya. Karena enggak ngelihat kan dia. Keruh kan? Kita lo menjok ikan enggak bos itu. Makan lagi kawan-kawan. Oke. Strike lagi euy. Ntar nih. Ya. Tapi kan aku bilang
baru aja mau disetrek tadi. Angkat lagi kawan-kawan, ke puyuh gede. Kita habis ngumpan dulu. Nah, tinggal dikit lagi. Puyuh. Lihat guys. Kita mendapatkan. Lihat guys. Lumayan nih guys. Gede guys. Luar biasa. Lumayan.